Ayo, hari keberapa ini? Ibu, hari kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, hari ini Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Informasi yang pertama di sini ada Neng Ayu yang sedang mereview salah satu makanan khas dari Indonesia, yaitu bakso. Dan ternyata di sini Ayu mengungkapkan bahwa ia pernah diajari makai sumpit oleh sang kekasih pujaan hati, yaitu Mas Dana atau Muhammad Fardana. Dan di sini Ayu Ting Ting menceritakan kisahnya dan juga Mas Dana yang sangat baik. Dan sampai-sampai nih ya, Mas Dana rela nih, rela dengan perhatian yang sangat nih memberikan penjelasan terhadap Ayu Ting Ting cara memakai sumpit yang baik dan juga benar. Yang penasaran langsung aja cus ke channel YouTube-nya Kisyu TV. Dan selain ada cerita tentang sumpit, ternyata di sini Ayu Ting Ting juga menceritakan tentang pengalamannya saat pertama kali bertemu dengan Mas Dana, yaitu Memory in Banyuwangi. Dari I Love Banyuwangi penuh dengan memori ya teh, tenang aja pemandangannya, apalagi ada yang tersayang, pastinya Muhammad Fardana. Tonton full YouTube-nya di Kisyu TV, ada cerita-cerita menarik Ayu Ting Ting seputar hubungannya bersama dengan Mas Dana nih. Yang penasaran seperti apa, langsung cus ya. Dan ini ada penampilan Ayu Ting Ting dengan rambut acak-acakannya, namun tetap masih fresh ya, cantik banget deh. Untuk Ayu yang selalu memberikan semangat bagi wanita-wanita yang ada di luar sana yang memang tangguh dan sangat luar biasa, selain penyayang kepada kedua orang tuanya, adik dan juga keluarga. Sahabatnya Ayu Ting Ting juga seorang artis yang multitalenta. Selain terjun sebagai penyanyi pelawak, Ayu Ting Ting juga pernah memainkan beberapa film bersama dengan Boy William dan juga artis-artis ternama yang lainnya. Salah satunya adalah Shaheerazade dari India, pemirsa. Ayu Ting Ting merupakan salah satu artis yang multitalenta dan juga baik hati tentunya. Penampilannya sungguh sangat acak-acakan nih hari ini, namun tetap terlihat cantik dan juga fresh nih. Apa pengen ketemu sama Mas Dana ya, pengen diperhatiin nih kayaknya. Untuk sahabat semua yang pengen ngabuburit ya di Depok, langsung mampir aja nih kata Ayu di warung Ayah Rojak, banyak menunya. Dan inilah penampilan dari Ayu Ting Ting yang selalu energik nih pemirsa. Ada HP baru nih yang dipegang oleh Ayu, rambut dan juga pakaian serta warna-warni dari apa yang Ayu pakai selalu cerah nih ya, secerah hatinya menunggu sang pujaan hati. Kita tunggu nih foto-foto terbaru dari Mas Dana dan juga Ayu yang kabarnya hari ini, dua hari ini Mas Dana pulang ke rumah karena prospeknya di Bandung sudah selesai, sedang menunggu kepergiannya ke Papua. Kita doakan semoga Ayu dan juga Dana segera bertemu dan semoga segera berakhir di pelaminan pastinya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Keep it tight.